Nah, oke, sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan bahas tentang spakbor depan yang saya pakai ya. Soalnya banyak banget yang nanya, entah itu di komentar YouTube, di DM IG ataupun juga postingan IG. Itu banyak banget yang nanya saya pakai spakbor apaan, teman-teman ya. Terus pemasangannya PNP atau enggak gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya saya udah pernah bahas ya, teman-teman, tentang spakbor depan ini. Tapi memang cuman diselipin di video-video lain, teman-teman ya. Dan kali ini saya bakalan bikin videonya khusus. Nah, jadi untuk spakbor yang saya pakai itu adalah Vario 110Fi. Biasanya sih orang-orang bilangnya Vario Agnes, teman-teman ya. Nah, terus pemasangannya PNP atau enggak? Jawabannya adalah PNP, tapi ya kita harus akalin sedikit nih di bagian baut ini, teman-teman ya. Ini kan di bagian bawah headlamp ada baut. Nah, kita harus akalin itu supaya nggak nabrak ke bagian spakbor, teman-teman ya, supaya nggak gesekan gitu. Dan itu sih gampang banget sebenarnya, teman-teman ya, ngakalinya. Nah, terus juga ada yang nanya, apakah spakbor diganti kayak gini bakalan kena tilang? Jawabannya adalah enggak, selama warnanya sesuai. Nah, oke, di sini saya juga bahkan kasih tahu cara pemasangannya ya. Nah, pertama kalian perlu dua buah baut kayak gini ya. Nah, ini kan baut standarnya ya. Nah, kalian perlu dua baut kayak gini, teman-teman ya, buat mengganti baut yang ada di depan. Terus dua buah ring dan juga dua buah mur kayak gini, teman-teman ya. Ya, harusnya sih ringnya ada 4, teman-teman, cuman di sini saya terbatas. Dan di sini kalian bisa lihat nih, ini ada bekas goresan-goresan yang kena baut bawah bagian headlamp, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan kalian gak diakalin, pasti bakalan kayak gini, teman-teman ya, hasilnya. Ini juga pertama kali saya pasang ya, teman-teman. Nah, setelah saya tahu, akhirnya ya udah saya ganjel aja gitu ya. Tapi ini udah terlanjur rusak sih ya. Nah, jadi buat yang baut panjang itu kita simpan di bagian depan. Nah, pertama kita masukin dulu ringnya ke baut kayak gini. Nah, terus kita masukin murnya, teman-teman. Nah, bagusnya, teman-teman ya, sebelum mur dimasukkan itu kalian kasih lagi ring, teman-teman ya. Ring berukuran 10, teman-teman ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pasang aja. Nah, untuk pemasangan seperti biasa aja, teman-teman ya. Nah, cuman di sini kita pasang dulu si dua buah baut yang ada di bagian depan, tapi jangan langsung dikencengin full gitu ya. Yang penting ya nempel dulu aja gitu ya, teman-teman, jangan dikencengin banget. Jadi yang harus dikencengin dulu yang bagian belakangnya, teman-teman ya. Sekarang kita habisin dulu si drat di bagian depannya. Nah, kalau udah kayak gini, kita pasang baut belakangnya, teman-teman ya. Dan baut belakangnya ini kalian langsung kencengin aja. Kalau misalkan baut belakang udah kenceng, baru kalian bisa kencengin baut yang ada di depan. Nah, dan ini dia hasilnya ya. Ini jadi ada dua buah ganjelan, teman-teman ya. Jadi si spakbor itu nggak langsung nempel ke segitiganya gitu ya. Jadi agak turun sedikit lah ya, teman-teman.
Nah, jadi ini dia teman-teman hasil dari pemasangannya. Ya, semoga aja semuanya pertanyaan kalian bisa dijawab di video ini. Nah, tapi teman-teman ya, buat kalian yang nurunin sok gitu ya atau diceperin soknya, di sini spakbornya itu kurang recommended buat kalian pengguna ban donat atau ban lebar gitu ya. Jadi misalkan kalian pakai ban lebar terus soknya diturunin, itu pasti bakalan gasruk ke bagian spakbornya, teman-teman ya. Jadi diusahakan bannya itu kalau mau diturunin soknya itu pakai ban yang standar, teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan ya si shock breakernya masih standar gitu ya, tinggi. Pakai ban donat kayak gini sih juga kayaknya itu aman-aman aja, teman-teman ya. Ya itu sih tergantung kalian, teman-teman ya, tinggal diakalin aja lah ya. Nah, terus ada juga tuh ya yang nanya apakah kena tilang atau enggak. Jawabannya adalah enggak, teman-teman, selama si warna spakbornya itu sesuai sama STNK kalian ya. Nah, kalau misalkan kena tilang sih itu rasanya nggak mungkin ya, soalnya kalau kena tilang ya motor custom juga pasti kena tilang atuh ya teman-teman, karena nggak dari spare part bawaannya. Nah, oke, jadi itu dia teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, sampurasun.